Rafa. Jangan berisik, lo gak kedengeran ntar kita ngomongnya. Padahal kan yang berisik lu deh, yang lain mah gak ada yang berisik. Rasanya yang lain diem aja. Itu yang di Tribun, Pak. Wah, iya, selamat datang. Hai, Rafa. Dan kebetulan Tribun Timur sudah dibuka untuk yang tingkat 5-nya. Kita jadi memang semakin banyak ya. Iya, oke, kalau gitu kita masuk aja dalam tips. Ya, kesempatan juga hari ini adalah hari ibu. Kita akan membuat sebuah tips-tips yang berhubungan dengan ibu. Ibu ya. Iya. Karena kan ibu-ibu gitu kan. Ya ibu-ibu. Suka. Aduh kan ya datang kan. Ini seorang ibu juga. Ini bawa apa ini? Bawa apa ini? Ah, ini nih saya bawa foto-foto keluarga. Jadi pengen dibikinin frame-nya. Atau apa ya? Dikemas seperti apalah gitu. Frame yang lucu, unik, menarik dan gak gitu-gitu aja ya. Iya, biar beda dong. Mainstream ya. Kalau cuman di foto gini, di kotak gini aja kayak biasa, biasa ya. Biasa banget. Gimana tuh, ada ide gak? Mungkin bisa dipakai tips dari Hesti nih, tips oi-oi nih ya. Untuk buat di rumah. Coba dibikin dulu. Langsung timbul langsung ide. Langsung idea, langsung muncul. Ini kan buat galon ya, buat tutup air galon kan, biar galon gampang kan ya. Terus? Ini kayaknya bisa deh dipakai buat jadi frame lucu-lucu au-au-au ya. Jadi ini kan kayaknya yang kecil-kecil kan kepala-kepalanya kan. Jadi bisa dua-dua kita potong bunder, ini kita potong bunder. Oke, kirain mau di tempel di situ. Enggak, kita ambil paper clip, ini kan warnanya biru ya, kita ambil paper clip yang warna kuning kali ya. Nah, jadi warnanya enggak biru semua. Kita lubangin salah satunya. Oke. Terus kita tempel aja nih. Jadi dua gitu, jadi kayak ntar gini nih bentuknya nih. Terus ntar ditempel foto-foto. Coba aku bikinin ya. Kecil banget ya. Kecil banget apa muat itu? Kayak imut-imut ini pasti kayak menurut aku akan menarik. Sebentar ya aku bikin dulu sambil ngobrol aja ya. Aku bikinin nanti aku kasih tau jadinya. Iya makanya. Cuma kelihatan matanya doang. Apakah memungkinkan gitu ya. Kelihatannya meragukan tapi kita lihat aja. Sulap-sulap. Udah jadi nih. Wah, warna kuningnya memuai ya, jadi tetap biru ya. Oh, maksudnya di luar. Jadi di fotonya. Lucu tuh. Ini foto Adi sama Tristan. Iya, jadi kayak tawel-tawel gitu. Oh, foto tawel-tawel berarti. Ya. Ini adalah frame foto tawel-tawel. Menggunakan tutup galon. Lucu banget, sumpah. Bagaimana? Simple tapi apa? Kasih bahannya juga ya, bahan basicnya ya, bahan dasarnya. Yang aku belum sama Kevin ya. Jadi bisa dipraktekin sendiri. Siap. Cara bikinnya benar-benar simple tapi pastel. Oke deh, bahan-bahannya ya. Aduh saya suruh buat sendiri ya. Ini biar kreatif. Oh boleh nanti. Oke makasih ya. Ya saya bikinnya juga. Iya. Ah senangnya, senang banget. Sekali ya. Panas. Aduh. Panas. Kak, ini kopi ini panas banget sih. Taruh. Bentar. Pakai. Saya bingung deh, kopi lebih panas daripada kisah percintaan saya. Kenapa ya? Karena kopi kan pakai air panas. Oh iya. Sini. Masuk. Coba sih caranya supaya enggak panas. Ini kok panas? Ini emang panas. Ini beneran panas. Panas ini. Ada panas. Ini harus pegangnya pakai selimut gelas. Ah, selimut gelas. Iya. Ini kebetulan nih tadi ada kos kaki nganggur nih. Kos kaki ya bekas dipakai sama pacek lagi. Gak apa-apa. Cuman udah dicuci. Suka. Enak. Ini kita gunting aja. Kita gunting ya. Nih, kita gunting deh. Nah. Ini saya masih belum mengerti nih maksudnya apa ini. Dia jadi selimut gelas. Oh jadi my god. Selimut gelas. Kayaknya gak ada yang ajaib ya. Kayaknya tuh basic gitu ya. Kan tapi berasa panas gak? Udah enggak. Coba buka deh, buka. Buka. Kalau gak pakai ini. Panas kan. Iya, benar-benar membantu banget. Coba membantu banget berarti. Perasaan juga. I don't like that. Nih tinggal digunting doang ujungnya. Oh iya. Oh. Kalau ini bisa jadi nggak panas. Coba kalau gini.
Kalau kayak gini bisa nyawa di villa di puncak. Oh, iya, iya, villa, 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 villa. Gimana, Ol? Oh, lumayan, oh, oi, oi banget. Simple tapi apa? Nggak ada panas lagi ya. Ya semoga oh, kalian blablabla. Lebih ini lagi ya. Lebih bisa mengesankan saya. Iya, baik, terima kasih. Aduh, Hesti, Andri. Iya, Mbak Memes. Saya berwortel, pengen marut ya. Tapi marutnya nggak mau berantakan kecer-kecer. Rumah itu semua ngumpul gitu. Jadi nggak krek-krek-krek-krek terus kemana-mana gitu. Wah, coba, kan ini parutan ordinary ya. Maksudnya parutan yang zaman biasa. Ketika kita marut gini. Gitu sih. Oh! Ya. Pada berantakan kan. Oh my God. Oh, berceceran. Oh my God. Paham, paham, paham. Kira-kira coba. Apakah ada ide? Ada ide? Biasanya dia dari begitu tuh langsung keluar idenya nih. Aha! Langsung ini ide ketemu. Oh ini. Ini bisa menjadi parutan. Mm-hmm. Kan sekarang udah banyak toples-toples jar yang jar, ada tutupnya ya. Ini kan. Oke. Okay. Ini kita congkel-congkel aja. Pakai obeng. Dibolong-bolongin. Dibolong-bolongin tapi sambil dicongkel. Bolongin, congkel sebentar. Bolongin, congkel. 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 Wow. Udah jadi. Malah lihat susah ya. Enggak, tapi dia tidak tersebar. Dia tetap sektoral, Pak. Oh iya, iya, iya. Sektoral. Sektoral. Maksud L. Maksudnya, jadi si wortel ini... Tuh, jadi dia tetap menghimpun di dalamnya. Menghimpun. Ya kan? Wah, nice. Gimana nice, kalau nice. Yang ini oke kan ya? Oke. Okay. Mind blowing ya? Ya, ah. Mind nanti blowing. Jadi yang sisa-sisa di rumah kita bisa. Kita bisa bikin di sini. Ya kan? Kita maksimalkan. Dan ini juga kan bisa dicopot, taruh lagi di tempat yang lain, yeah. Isinya jarnya beda lagi. Gimana, oi? Oh! Mau ini kelapa juga bisa, Mbak. Kelapa keras ya? Iya, memang kelapa keras. Kalau lembek namanya kue tart. Kelapa keras itu namanya. Ya baiklah, oke kalau gitu saya bawa pulang aja ya. Iya, iya, iya. Terima kasih. Bahagianya. Lu kamu pinter deh. Iya, iya. Hati-hati Pak Memes. Iya, udah. Aku bahagia. Keren apa ini? Lagi nimba. Oke, nanya. Apa? Udah ngucapin dari ibu belum? Belum ke belum? Belum. Belum ya? Dari Mbak Hesti aja deh. Oke deh. Oke. Baiklah. Buat saya sangat beruntung karena sekarang saya sudah punya dua ibu, mama saya dan mertua saya. Selamat hari ibu ya, buat mama saya, mama Yani dan mertua saya, mama Irma. Dan mama itu adalah ya, orang yang sangat luar biasa. I love you! Nah, itu mak gue. Oh iya, saya kan pengen ngikut. Ya sama saya juga, sama dengan Esti, sekarang saya sudah mempunyai dua ibu ya. Mama Hanum dan Mama Susi, saya ingin mengucapkan selamat hari ibu. Semoga kalian berdua tetap menjadi ibu yang hebat dan juga panjang umur pastinya, selalu sehat. Dan mungkin... Kok gue jadi... Saya tidak bisa seperti dulu yang sering bisa berkumpul setiap hari di rumah. Banyak acara sih. Mungkin saya juga tidak bisa setiap saat menemani Mama, tapi... Yakinlah Ma bahwa anakmu ini dimanapun berada selalu memberikan doa yang paling terbaik buat Mama dan selalu mensupport Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sedih gara-gara tadi Bapak ngucap sorry ibu Bapak. Saya dulu. Gara-gara Bapak tadi ngucap Bapak. Nyariin. Oke, saya juga mau mengucapin selamat hari ibu. Saya punya dua mama. Oh, dua yang mama. Satu mama tua, yang satu mama Citra. Wah. Sio mama ya? Itu enggak? Mama tua itu, mama tua. Mama tua yang di mana? Di Kupang. Oh, mama Citra? Mama Citra di Bali. Oh, buat mama yang di Kupang. Dua-duanya sehat-sehat selalu. Tetap sayang sama kita. Jaga kesehatan. Dan saya mau bilang I love you. Kalau gitu langsung aja dong ngomong langsung sama Mama Citra di telepon. Halo Mama Citra. Mama Citra. Halo. Wow. Nah, selamat hari ibu sama Mama Citra. Dari sini teleponnya kamu. Gila. Halo Ma. Halo. Ma. Iya, halo. Lagi ngapain? Hai, mama lagi. Pakai handphone lu sendiri kalau nanya lagi ngapain. Iya, oh. Namanya
misalnya nggak kerja ya di rumah aja. Kamu lagi shooting ya? Iya, lagi kerja. Kerja ya. Coba mengungkapkan apa sama mamanya? Mama saya suka marah-marah. Suka galak banget. Bukannya nyelak malu, ucapnya. Mama saya baik banget, galak. Kalau ada yang salah selalu ngoceh mulu. Kalau salah kan dimarahin. Iya. Mau bilang selamat hari Ibu. Sehat-sehat selalu. Tetap sayang sama kita. Ya. Yeah. Mau bilang I love you Mama. Kita bertiga juga mau mengucapkan selamat hari ibu buat mama-mama kita. Ya. Terima kasih. Bye-bye Mama Citra. Udah dari bye-bye dari tadi ya. Ini ada Twitter dari sahabat pagi dari Mama Julia Juli 31. Boleh gak sih make up pakai glitter-glitter gitu? Ya terserah muka-muka lu. Kita harus memberikan jawaban dong. Boleh gak? Ya, kalau gue mah boleh-boleh aja sih Pak. Tapi mungkin kalau menurut aku sih kayaknya agak bahaya. Bahaya. Karena itu bahan kimia kan. Ya glitternya glitter make up. Jangan pakai glitter yang buat kertas. Nanti kita bahas deh ya. Oke. Kalau begitu. Sekali lagi selamat hari ibu. Nanti kita kembali lagi di pagi-pagi. Semangat.